Halo sahabatku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat semua, ini saya pengin review ini 28 Januari hari Jumat. Ini habis sholat Jumat, cuaca alhamdulillah redup dan tidak hujan. Semua cuaca itu harus kita nikmati, jadi jangan pernah mengeluh karena cuaca. Gitu ya teman-teman. Udan itu berkah, panas itu berkah. Jadi ojo sampai, lo kok udan? Nah gitu ya, lo. Nah, jangan gitu ya teman-teman ya. Ini sedikit pesan saja. Nah ini karena banyak permintaan, saya mau bikin review TAF Kebo. Nah TAF ini namanya F50, tapi orang banyak menyebutnya dia TAF Kebo. Nah ini TAF Kebo ini hasil modifikasi saya dengan konsep tetap vintage, tetap kelihatan tua tapi fungsional dan mengikuti perkembangan zaman. Nah itu ya, jadi tetap memperlihatkan, tetap saya modif mobil ini saya yang bangun sendiri teman-teman, jadi bisa jelaskan nanti ya. Ini saya tetap mengikuti zaman karena mobil ini tidak saya pakai off-road, tapi saya pakai untuk nge-mall. Istilahnya gitu, walaupun jujur saya tidak pernah nge-mall, tapi konsepnya begitu. Jadi konsepnya ini untuk perkotaan, saya pakai ya sebatas dekat-dekat rumah sini. Nah, tapi sekarang ini tak jual kok teman-teman, jangan khawatir. Nah, dan yang pasti di bawah 100. Ya, di bawah 100 jauh. Nah, sekarang ayo kita lihat mobil ini dari depan dulu ya, pelan-pelan. Dari depan, mobil ini tahun 80. Nah, ini saya memperbarui dari sisi grill. Karena grill aslinya dia pakai besi saja, terus ada sarang kasa kayak kasa nyamuk itu loh ya. Nah, ini saya memperbarui grillnya. Ini seperti tahun 83-84. Kemudian headlamp mengikuti perkembangan zaman juga, saya ganti dengan daymaker. Karena kalau headlamp ori katanya tidak ramah strom, banyak listriknya. Nah, ini juga bikin cakep, juga hemat dari sisi pemakaian listrik. Nah, ininya asli sein. Kemudian dari sisi bumper saya majukan sekitar aslinya dia agak ke belakang sini, saya majukan 5 cm. Kemudian tadi nambah dudukan ya, untuk dudukannya plat 5 mili, 5 atau 6 mili. Kemudian bumper ini saya ganti punyanya Land Cruiser FJ40. Jadi dia lebih lebar sedikit, lebih lebar kurang lebihnya 10 cm kanan kiri, 5 cm kanan kiri, jadi 10 cm-an ya. Dan juga lebih kokoh, lebih tebel. Ini kalau di FJ kan ini ada tempat karet bumper ya di sini. Ini. Dan ini bisa dikasih lampu-lampu, ada lubang-lubang di sini, mungkin dikasih lampu blur atau apa. Cuma enggak saya kasih karena saya pingin tetap vintage konsepnya. Nah, kemudian hooknya ini kalau enggak salah tak kasih punyanya gas. Nah, hooknya ini agak besar. Kemudian karena mobil ini berat, standarnya dia tidak ada power steering, saya tambahi power steering. Ini kalau enggak salah kata mekanik saya punyanya Terano kalau enggak salah. Teman-teman bisa punyanya, biasanya teman-teman ngupgrade power steeringnya mobil ini biasanya pakai Toyota Crown, kebanyakan sih dari teman-teman gitu. Dan untuk sisi safety, karena mobil ini remnya aslinya tromol, kalau di rem tuh dia gleoran kanan kiri biasanya sih gitu, ini saya ganti pakai remnya TAF City. Nah, kata mekanik saya sih gitu. Nah, tapi saya juga enggak tahu, mudah-mudahan saya enggak salah ya ini. Oke ya, kemudian velg saya pengen tetap vintage, enggak saya kasih velg yang racing, saya tetap kelihatan vintage. Tapi di ban ini enggak seperti donat. Nah, jadi saya kasih punyanya velgnya TAF yang dua pinggang, jadi pinggangnya ada dua, satu dua ini kan, satu dua. Jadi kalau teman-teman cari, kayaknya agak susah sekarang cari velg ini, jadi dua pinggangnya satu dua, dan celong ya, dia celong satu dua. Kalau enggak celong nanti khawatirnya kalau belok itu bannya kebentur sama per yang di dalam. Untuk konstruksi kaki ini tidak saya rubah. Nah, konstruksi kaki masih bawaannya, cuma agak maju sedikit yang anting depan itu, pangkonya kita ajukan sedikit
Ya ada perubahan sedikit, pernya agak lebih panjang. Nggak tahu saya punya apa ini. Ya, ben rodok empuk sidik, tapi tetap keras mobil ini. Nggak bisa kita suruh yang empuk, jadi tetap keras. Untuk supion saya kasih tanduk di sini. Aslinya supionnya ada yang di sini, ada yang di sini memang. Kalau nggak salah Toyo atau apa yang di sini tuh. Cuma saya dapat kemarin cari supion yang ori itu sulit. Saya kasih supion tanduk begini. Pokoknya sudah lumayan keren. Oke. Stiker aslinya di sini lah. Ada perubahan dari samping. Ini four step nggak usah dibahas. Ini gampang bikinnya, cuma dari pipa biasa, tidak seamless. Kaca ini aslinya dia two piece. Nah, kemudian kita rubah one piece. Ben ketok rodok modern, tapi tetap vintage mobil ini. Dan kita harus bikin catnya two tone. Mobil ini STN karena warnanya putih. Saya dapat mobil ini aslinya dia putih seperti atap ini. Cuma saya nggak suka. Supaya vintage saya kasih pilih warna putihnya agak ke ada bau-bau coklatnya. Jadi seperti ini putihnya. Atap tetap dia seperti kupluk ya, seperti kopiah gini dia ada atapnya gini putih. Jadi atas ini putih Arctic White tulang, yang kalau yang bawah ini putih apa saya enggak tahu namanya ini. Putihnya agak ke ada bau coklatnya. Tutup tangkinya di sini. Oke ya, ini solar bahan bakarnya. Jadi dia diesel. Mobil ini ada yang bermesin bensin, ada yang bermesin diesel. Yang di bensin itu namanya F10. Cuma biasanya tahunnya lebih tua. Nah, kalau ini bermesin diesel. Jadi ya mesinnya masih pakai timing gear. Nanti saya jelaskan di bagian mesin. Kemudian dari dalam, sini mas kameramen ya. Untuk dalam, karena menyesuaikan kondisi, ini saya rubah pertama dashboard. Dashboard ini saya rubah seperti ini ya, lebih kelihatan modern dan ada tempat cup holder, tempat minum ini ada, tempat cup holder itu ada. Kemudian memanfaatkan situasi di sini, di tengah ini kita kasih tweeter karena saya butuh audio yang mumpuni, dan ini tombol audio. Ini tombol audio. Kemudian di sini ini dummy, nanti kita siapkan kalau misalnya kita bikin lampu blur, lampu tembak, atau bikin apa-apa-apa, ini ada tombol dummy-nya. Terus ini audio ini kita kasih yang Android untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini. Jadi ini sudah pakai Android. Jadi ini dashboard ya ini. Kemudian AC juga saya restorasi baru. Ini blower-nya. Ini kenapa kita taruh di sini? Karena memang enggak ada tempat. Jadi ini AC-nya kita perbarui supaya dingin, karena kita butuh AC, kita tinggal di kota. Transmisi standar, TC standar. Ya, transmisi ini standarnya low banget sudah. Jadi teman-teman kalau pakai TAF GT itu pasti low. Kemudian plafon. Nah, untuk sebetulnya ini ada ini itu ada tulangan nih. Nah, ini kita bungkus supaya ya lebih kelihatan mewah gitu. Jadi konsep interiornya tetap ala-ala mewah, dan joknya ini standar orisinalnya begini. Dia tidak reclining. Nah, kemudian akinya ada di bawah sini, masih standar bawaan di sini, akinya di bawah sini. Karpet baru, jok red rim baru, plafon juga baru. Jadi ada perubahan dari sisi dashboard, interior, jok, karpet ini standar. Kalau dashboard kita rubah. Dan ini tip, ini penting teman-teman, penempatan tip seperti ini kita tidak boleh asal. Jadi harus kita setting supaya ini kan 9 in ya, supaya presisi tidak pantas gitu loh ya. Untuk speedometer electrical kita usahakan normal semua. Jadi sein, ini kilometer, high beam, low beam, kemudian temperatur, full meter, bensin, apa solar, itu kita usahakan normal. Jadi tentu juga melakukan setup kabel. Nah, ini klakson juga normal, hazard juga fungsi. Oke ya. Jadi dari rem sama power steering tadi sudah saya jelaskan. Ini tak tematikan tipnya, kita kasih tombol di sini. Kemudian dari sisi belakang. Dari sisi belakang apa ya? Tidak ada yang kita rubah, masih standar. Dan pengecatan mobil ini saya usahakan kembali ya, kayak nat-nat seperti ini. Kita kembali ya, Mas kameramen ya. Coba lihat. Untuk apa? Nat-nat itu kita coba diketoknya, ditimbulnya ya, seperti kayak gini.
ini juga diusahakan ini kelihatan kelingan, istilahnya pen bahasanya, itu kita usahakan entah gimana caranya ya. Sebetulnya jujur ya, untuk kita bikin mobil seperti ini itu yang kita paling sulit adalah cari bahan, karena bahannya memang sulit. Di Jawa sini sudah banyak yang ya nggak karu-karuan, karena memang umur ya teman-teman, umurnya sudah tua. Bukan nyalahkan orangnya, memang umurnya sudah tua. Nah ini lampu belakang, ini untuk lampu plat nomor tak kasih, punyanya TAF yang baru yang 90-an. Pintu belakang masih sama, coba mas masuk. Nah pintu belakang masih sama, kemudian itu audio kita kasih karena butuh, kita butuh suara untuk di jalan itu. Oke ya. Jadi kalau dalamnya kita rubah seperti itu. Nah, ini juga punya kelemahan TAF ini yang F50 ini, kadang engsel ini sama ini enggak sinkron. Jadi kadang nutupnya harus agak gini. Nah, kadang-kadang meletik keluar gitu. Pangkon ban serep ini tire hanger belakang asli over fender, standarnya memang seperti ini. Nah, rem belakang tetap tromol, knalpot tetap standar. Anten memang antennya ini saya enggak tahu adanya ada aslinya di sini apa di sini ya. Nah, oke ya, handle-handle pintu ini juga kita perbarui semua. Saya kira kalau aksesoris kayak gitu enggak sulit. Yang sulit itu pengerjaan untuk maintenance kita ke bengkel. Nah, ini dibuka pakai cagak ini enak, tapi pakai tiang tapi enggak usah, enak gini aja. Ya, lebih luas. Untuk peredam panas kap mesin saya gunakan seperti ini ya. Misal saya nyebut merek, itu mereknya VTEC. Nah, kemudian di sisi engine saya enggak melakukan apapun. Artinya saya dapat mobil ini mesinnya sudah bagus, enggak ngobos. Sebetulnya ini saya mau melakukan servis bos pom. Ini waktunya kalibrasi. Asapnya sudah lumayan agak banyak. Jadi mobil diesel itu kayaknya teman-teman dapat ganti semua filter, kalibrasi bos pom itu clear deh. Nah ini sebetulnya kita waktunya kalibrasi bos pom. Asapnya agak banyak, tapi hitam, jangan khawatir. Jadi kalau asap hitam itu sehat, artinya dia mesin sehat, yang dikeluarkan adalah solar. Nah mesin mobil ini DG, berbeda dengan mesinnya TAF yang tahun 88 ke atas, itu bermesin DL. Ya, yang lama itu DL51 kalau nggak salah, ini DG. Nah mesin DG itu kalau sama lihat dari atas ini pasti dia membulat. Blok kopnya ini tutup deck lampnya atas ini pasti dia membulat, tutup peuli sek ngene urung ana drate. Nah, paling asik itu dia gasnya pakai ini, pakai body throttle seperti ini. Jadi dia pakai langsung bukaan seperti ini. Ini teman-teman kalau dikasih turbo, dikasih blow off gitu enak, langsung plug and play. Bisa encis-encis ini. Terus kemudian selang bos pomnya di sini, selang nozzle, bos pom ke nozzle itu dia berdiri tegak seperti itu. Agak nek arane wong ngat bos pom ngadeg ya. Ini cuma ini mobil ini kelemahannya standarnya dia untuk mematikan mesin itu harus ditarik. Sebetulnya bisa kita kasih apa namanya itu relay bos pom itu bisa. Nah jadi ini mematikan mesinnya masih pakai di sistem tarik. Nah ini power steering kita tambahan. Kalau dari sisi perawatan mobil ini bandel, tidak perlu kalian ngecek timing bell karena memang nggak ada timing bell, jadi dia masih pakai apa namanya timing gear. Nah ini mesin ini sama dengan mesinnya truk Delta. Nah truk yang itu loh, truk engkel Delta itu sama mesinnya, sama dengan ini juga sama. Lah mobil ini apa namanya, saya tidak tahu berapa PS, tapi mobil ini kuat banget, makanya banyak orang menyebutnya ini juga badak, kebo badak mobil ini. Jadi mobil ini kuat banget teman-teman, kalau kuatnya di low ya. Jadi kita nggak bisa kecepatan tinggi, kita nggak bisa jalan lari, kita nggak bisa speed. Mobil ini mohon maaf, misal dikejar mobil, ngomong aja mobil paling kecil CC di lapangan, ngomong aja Daihatsu Ceria kayak gitu ya, ini kalah larinya jauh. Mobil ini nggak bisa lari, jadi larinya hanya di angka 0 ke 40 itu cepat, tapi 40 ke 80 itu agak lambat. Nah, tapi mobil ini hentakan di bawahnya torsinya besar. Jadi misal dipakai jalan yang jangankan yang miring gini ya, tanjakan yang misalnya dedek gitu bahasanya, itu masih
masih sangat kuat, dan mobil ini bisa dipakai untuk mobil evakuasi. Jadi teman-teman kalau mesin ini ya, jadi misalnya ada truk atau pickup ke sawah, ke telep, lumpur gitu ya, ini dipakai narik evakuasi itu sangat cocok. Jadi biasanya di daerah tempat saya ini banyak digunakan oleh teman-teman pengusaha tebu ataupun mandor-mandor tebu, kadang dipakai, memang dipakai narik truk-truknya yang kadang terjerumus ke tanah-tanah yang gembur kayak gitu. Nah, ini jadi ini mobil ini mampu untuk buat recovery. Jadi buat recovery teman, itu mobil ini mampu. Jadi dia loh. Dia enggak lari tapi kuat gitu ya. Kemudian dari sisi AC tadi saya jelaskan AC-nya juga kita konstruksi baru, ini kondensor kita taruh di sini dan AC-nya juga begini. Oke, mesin artinya standar, enggak ada yang kita rubah. Dan untuk temperatur mobil TAF insya Allah oke, okay. Cuma punya kelemahan mobil TAF itu kalau dipakai nuanjak terus-terusan itu kadang-kadang dia cepat panas. Kadang sih gitu, tapi ini enggak mobil ini. Oke okay ya, sekarang dari sisi situ saya kira cukup untuk modifikasi yang saya ceritakan tadi, kurang lebihnya begitu. Ayo sekarang kita test drive. Oke okay, kita coba mobilnya. Ini jalan pelan, memang mobil ini untuk pelan. Saya enggak pakai sabuk pengaman, tapi mobil saya ada sabuk pengaman nih. Saya enggak pakai karena memang pelan-pelan pakainya, ini dibuat dipakai perumahan. Mobil ini safety-nya nggak ada teman-teman, jadi nggak ada airbag, nggak ada ABS, nggak ada apa, jangan tanya. Tapi insya Allah untuk teman-teman yang pakai mobil TAF seperti ini, kalau dibuat mendalik jangan sampai kecelakaan ya. Tapi apabila kecelakaan itu kayaknya angka cedera dan kematiannya sangat minim. Kenapa? Karena mobil ini nggak bisa banter, dia nggak bisa speed, jalannya cuma 20-40 kayak gini, jadi ya apa ya? Ya paling ketatap gila, tapi insya Allah tidak mungkin kayak gitu terjadi. Karena ya kemungkinannya kecil, karena mobilnya pelan gitu loh. Jadi mobil ini cocok untuk yang penyabar, untuk teman-teman yang suka speed tidak cocok. Kemudian untuk rasa naikan mumbul-mumbul. Kenapa mobil ini tadi saya ceritanya itu dia kalau dipakai jalan itu apa? Dia torsinya kuat. Salah satunya selain mesinnya badak, dia juga transmisinya low, jadi transmisinya tuh low banget. Setiran ini sebetulnya berat karena ini sudah jadi power steering, jadi tetap enteng, cuma tetap gleoran. Jadi dia tetap gleoran. Jadi kayak saya kira teman-teman yang cari TAF kebu dimanapun, kalau menuntut setirnya harus presisi itu kayaknya kemungkinannya sangat kecil. Ya bisa dapat barang setirnya presisi, tapi kayaknya sulit deh. Jadi kemungkinannya kecil. Kemudian untuk kaki-kaki ya tadi itu keras, kita sulit kayak mobil seperti ini kaki-kakinya bisa enak itu sulit. Kemudian karena mobil ini AC-nya juga restorasi baru jadi enak. Jadi teman-teman ini sedikit tips saja, kalau teman-teman itu bukan seorang builder atau bukan seorang pemain otomotif, jangan pernah terkecoh sama harga. Jeep itu sangat berbeda dari yang lain. Misal ini bukan saya karena punya dagangan, enggak, saya bikin konten ini tidak untuk jual mobil kok, saya bikin konten ini untuk edukasi saja. Nah, silakan dicek di update stok saya untuk dagangan. Nah jadi gini, ketika sampean ini sampean pengen bangun mobil bagus, sampean ada uang, misal wes ngomong aja karena ini TAF ya, kita bahasnya TAF. Misal teman-teman dapat bahan, ada yang nawari misal sekarang mobil ini harganya itu untuk bahan itu yang pasti di atas 50 juta. Mesin sehat, suratnya lengkap dan hidup. Nek suratnya mati jeru-jeru itu gak usah dibahas ya. Apa maneh? Istilahnya ada indikasi mesin kawinan atau apa ya, itu saya kira maksud saya mesinnya sudah swab kayak gitu. Enggak, kita enggak bahas ke situ. Kita bahasnya yang suratnya jelas. Nah, itu yang pasti sekarang tak lihat sudah 50 up, itu kondisi gak masuk, kondisi jelek. Teman-teman yang suka bangun, yang pengen lagi pengen bangun ya, ini untuk yang awal aja. Kalau yang sudah senior saya kira gak perlu. Ini yang masih awal. Teman-teman untuk garap bodi itu juga biayanya gak murah. Itu garap bodi luar dalam pasti ngecatnya sama. Ngecat kan pasti bodi luar, bodi dalam, dan kaki-kaki dan lantai, itu gak murah. Jadi untuk garap bodi aja yang pasti masih mungkin habis Honda Beat 1 lah, bisa lebih, dan itu di bengkel bisa berbulan-bulan, apalagi teman-teman nggak punya koneksi ke bengkel. Kemudian yang kedua, untuk kalau engine
misal dapatnya busuk, kita restorasi 10 jutaan sudah gaji baru lagi. Kalau itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh sama pihak mekanik, saya kira waktunya sekitar 10 hari. Nah, itu bisa clear. Untuk kaki juga sama, biayanya sekitar segitu. Nah, untuk ban velg, untuk mobil Jeep ini mahal. Teman-teman misalnya beli ban, beli velg, beli bannya satu biji kan tetap di atas 1 juta, bannya satu biji. Nah, untuk beli velg misal sing mantesi, katakan kalau velgnya TAF yang ori itu yang kupu-kupu itu malah enggak masih mahalan velg yang ini kayaknya saya lihat di pasar itu. Jadi macam-macam ya. Jadi untuk bangun Jeep itu misal ada yang nawari dan ada yang lebih bagus selisih 20 juta gitu, ambil yang bagus saja untuk yang pemain pemula. Apalagi selisihnya hanya 10 juta, ambil yang bagus. Jangan teman-teman anggap uang 10 juta itu banyak, uang 20 juta itu jangan dianggap banyak. Karena apa? Ketika nyemplung bangun sendiri itu habisnya itu bisa over budget. Nah, kalau pengen dibuktikan silahkan, enggak apa-apa, coba. Yang punya pengalaman monggo. Beda ya teman-teman ketika beli Suzuki Carry gitu ya. Wong bodine kayak krep itu teman-teman restorasi 5 sampai 10 wis bagus lagi. Tapi untuk sebuah Jeep enggak bisa uang segitu itu. Nah, ini saya bisa cerita begini karena saya mengalami hal-hal semacam itu. Saya mengalami bangun itu, saya pernah beli jadi, saya juga bangun, akhirnya bisa ngitung, oh ternyata perintilan-perintilan kecil-kecil itu juga mengandung uang yang banyak. Dan apalagi untuk perintilan mobil seperti ini sekarang, spare part itu harganya bukan turun tapi naik. Jadi ini namanya mobil investasi judulnya. Mobil kok investasi ya, gak masuk akal ya. Mobil itu kan semakin dipakai dia akan semakin turun, tapi mobil ini investasi karena dia bisa harganya bisa naik dari tahun ke tahun karena banyak orang yang sekarang lagi hunting tapi barangnya nggak ada. Jadi kalau bisa untuk yang masih pemain baru, ambil yang sudah oke. Jadi tadi itu selisih 10-20 juta tuh kayak nggak, teman-teman uang segitu saman pakai bangun nggak jadi apa-apa. Silakan dicoba, enggak apa-apa. Ini sedikit curhat, bisa salah apa yang saya katakan tadi. Itu bisa salah. Oke, saya kira itu cukup ya. Terima kasih, habis ini tak lihatkan videonya mobilnya. Tak cobain di sini. Di sini ada perumahan yang belum jadi, jalannya ada gelombang, nanti tak cobain. Mobil ini tidak saya pakai untuk off-road, tapi mau saya coba kemampuannya, mungkin ya bisa lah. Buat menek-menek gitu, narik-narik, naik-naik gitu. Oke ya, gitu teman-teman, saya kira cukup. Terima kasih. Saksikan video setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.